Yellow kesayangan aku. Hari ini aku mau swatches loh lipstick yang aku punya. Cuma 6 koleksinya. Jadi videonya pasti pendek. Yuk, ikutan. Go. Koleksi lip balm dan lipstick aku tuh cuma ada 6. Taram, singkat ya nantinya video ini. Yang pertama dari Wardah, ini 08 Retro Red Intense Matte Lipstick. Terus yang kedua, ini kayaknya bonus dari Sephora, ini Cream Lip Stain warna merah. Terus dari YOU, ini Rose Velvet Matte Lip Cream 10 Peach. Ini favorit aku untuk jadi base. Terus ini lip cream dari New Skin Normal, shade Sweet Cocoa. Terus ini dari NARS Orgasm, lip balm Orgasm. Sama ini dari YSL Rouge Pure Couture nomor 114. Yuk kita coba di bibir aku. Ini yang pertama Wardah 08 Retro Red nomor 8. Ini biasanya aku pakai kalau lagi acara malam gitu. Lucu banget kan, lihat deh. Wow, ini beneran aku kalau pakai malam doang sih, soalnya kalau siang tuh terlalu ngejreng. Dulu aku tuh obses banget sama Taylor Swift karena dia selalu pakai lipstick merah. Jadi temenku atau kakakku tuh tahu banget kalau aku suka warna merah. Never, never, never getting back together. Udah bersih kan ya? Sekarang yang kedua, aku mau coba cream lip stainnya Sephora. Kudunya mah lipstain memakainya dikit-dikit ya. Gak apa-apa sih, biar cepet habis. Gimana coy? Aku sih belum pernah pakai lipstain ini sendirian sih. Maksudnya juga ya. Biasanya aku pakai untuk ombre gitu. Cuman biasanya lebih tahan kalau aku ombre pakai yang YSL ketimbang pakai yang si Sephora ini. Coba gimana menurut kalian? Ini kan judulnya si cream lip stain. Kita coba lihat ini gampang dihapus atau enggak. Ini bekas yang tadi si Wardah ya. Oops. Ternyata gampang guys dihapus ya. Setiap aku pakai ini, si Sephora lip stain ini, aku tuh berasa kayak minum Fanta atau enggak sih. Kayak dijilatin, tapi kimia ya. Yang ketiga, ini lip cream dari New Skin Sweet Cocoa. Oh my god. Warnanya sih parah ya. Coklatnya bagus banget.
kalau daily aku nggak make, cuman aku selalu taruh di tas kalau untuk touch up. Daripada aku harus bawa dua lipstick untuk ombre, aku selalu bawa ini. New Skin. Thank you Cecil, I love you. Nah ini nih super super favorit aku untuk jadi base, dan banyak banget orang kalau aku pakai lipstick kayak, kamu lipstick apaan? Kamu lipstick apaan? Ush, produk lokal. YOU. Parah masih lu warnanya. Banyak orang yang bilang kalau bentuk bibir aku tuh bagus. Si cupid bow-nya tuh kayak naik gitu, orang-orang kan gitu tuh. Jadi orang-orang tuh kayak, bagus bibir kamu. Gak tebal, gak kecil. Tapi ini bentuknya aja sih katanya bagus. Tuh, jadi kayak ada dua gunung gitu kali ya. I don't know. Terima kasih, ya Allah. Diberikan kesempurnaan ini. Gimana menurut kamu? Kamu suka juga nggak YOU yang ini? Aku tuh suka bingung ya ngeliat kesini, ngeliat ke muka aku, tapi kameranya di sini. Jadi nggak apa-apa kan? Kita warai ini. Nah, kalau lipstick yang terakhir ini YSL yang nomor 114. Aku dulu pernah cerita deh di unboxing video Sephora atau oleh-oleh pas aku di Indonesia. Ini kakak aku belinya khusus, ini kayak limited edition gitu. She loves me, I love you sister. Lihat dong, bagus gak sih? Kalian merahnya suka yang mana? Buset, kayak makan orek, tapi tetap cakep. Nah, ini nih pembuktian nih. Pembuktian, nah kalau yang NARS kayaknya kalau lip balm, bukan. Kalau lip tint itu dipakainya, ini bagusnya taruh di atas ya kali ya. Kalau sendiri kayak gak kelihatan. Wait. Parah, bagus banget. Asli sini tuh bikin seksi banget. Ini aku biasanya kalau habis make aku lap kesini supaya nanti dia nggak nyampur ke lip tint di dalamnya. Makanya dia tetap warnanya sama. Dan dia tuh beneran kayak nggak make lip tint gitu loh. Dulu aku pernah cerita kan ya, aku pakai beli yang Dior Lip Maximizer itu. Ya Allah, udah rasanya mint, terus kayak tebel gitu, kayak bibir aku jujur kayak lip plumper gitu. Si lipstick itu kayak lip plumper, kayak gini. Kita swatch yuk masing-masing lipsticknya. Ini yang Morda. Kita lihat. Dia tuh lebih ke warna apa ya, pinky gitu loh, kayak ke pinky gitu. Terus tadi aku warna apa sih, oh lip stain, lip stainnya Sephora. Ting, nggak ada bedanya ya, ini lebih ke Fanta sih. Terus
YOU. Ih, parah banget sih, warnanya cakep banget deh, ya Allah. Terus ini dari New Skin. Semua ya. Aduh, ya Allah. Coba kita lihat yang ini, yang Nars terakhir orgasm. Tuh kan gak kelihatan. So, which color do you like? Yellow? Makasih ya udah nonton video aku hari ini. Dadah.